Bukankah di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu siapakah orang yang bankrupt? Atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bankrupt? Mereka sahabat mengatakan orang yang bankrupt adalah orang yang tak punya duit, dinar ataupun dirham. Nabi menjawab, orang yang bankrupt adalah orang yang datang di hari kiamat membawa pahala puasa, pahala solat dan pahala ibadah. Namun semasa hidupnya, walaupun dia solat, walaupun dia berpuasa, walaupun dia berzakat, maki fulan, ambil harta fulan, membunuh kepada fulan, maka fulan-fulan tadi yang dimaki, yang dicuri, yang dibunuh, diberikan daripada pahalanya yang sholat, zakat dan tadi itu, diberikan kepada orang-orang yang dimaki, yang dizalimi, yang dicuri. Sehingga bila mana habis pahala sholat, zakatnya tadi diberikan kepada fulan-fulan yang dizalimi, habis, tak ada lagi, sementara yang dizalimi masih lagi ramai, maka diambil dosa orang yang dizalimi, diberikan kepada orang yang sholat tadi. Maka dengan demikian, dia datang dengan membawa pahala ibadah sholat, tapi akhlaknya kepada orang tidak dijaga, dia kembali membawa dosa orang lain. Ini orang yang bankrupt, kata Nabi. Walaupun dia sembahyang, walaupun dia menjaga ibadahnya, kalau tidak dijaga akhlaknya, maka seseorang itu tidak sempurna agamanya. Oleh sebab yang demikian, kedudukan akhlak ini menjadi pendorong kepada ibadah seseorang atau kepada darjat seseorang untuk sampai kepada darjat ahli ibadah yang tinggi, walaupun dia bukan merupakan ahli ibadah tersebut. Namun akhlak itu yang akan mengangkat darjat seseorang untuk berada pada darjat ahli ibadah sembahyang, ahli ibadah puasa, walaupun dia bukan orang yang ahli dalam ibadah puasa dan sembahyang. Puasanya sederhana, mungkin yang wajib saja. Salatnya pun sederhana, mungkin yang wajib saja. Tapi kalau akhlaknya baik, akhlaknya itulah yang akan mengangkat derajat orang itu, sama dengan orang yang banyak beribadah salat, sama dengan orang yang banyak beribadah puasa. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, la yarfa'u, akan mengangkat darjat seseorang sampai kepada darjat ahli dalam salat dan juga puasa, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwasanya akhlak ini adalah mengangkat darjat seseorang di sisi Allah, dan bila mana seorang tidak berakhlak akan menjatuhkan sehancur-hancurnya walaupun dia orang yang ahli ibadah.